Kamis, 2 Februari 2023. Jajaran Dewan Pimpinan Cabang, DPC, Gerindra Kabupaten Sukabumi bersama sayap partai menyambut kedatangan Ketua Dewan Pimpinan Daerah, DPD, Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat, Brigjen TNI Purnawirawan Taufik Hidayat dan jajarannya. Dalam kunjungannya ke Sukabumi memiliki tujuan untuk meninjau dan mempersiapkan kedatangan Prabowo Subianto, yang diagendakan hadir pada tanggal 12 Februari 2023. Sambutan hangat dan penuh keakraban serta rasa gembira diperlihatkan oleh sesepuh dan pimpinan serta pengurus Ponpes Asalafiyah 1 tatkala dan anggota DPC Partai Gerindra menyambut kedatangan Brigjen TNI Purnawirawan Taufik Hidayat. Kegiatan silaturahmi dilaksanakan untuk mempersiapkan rencana kedatangan Ketua Umum Gerindra, yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang dalam waktu dekat ke Kabupaten Sukabumi. Di tempat yang sama Ketua DPC Partai Gerindra yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yuda Sukmagara, menyampaikan rasa syukur dan bahagia atas kedatangan Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat ke Sukabumi. Hari ini ya kami kedatangan Ketua DPD Provinsi Jawa Barat, yang kali ini adalah Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat, Pak Taufik, hadir kemari sama-sama dengan Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Sukabumi, meninjau kemungkinan akan kedatangan Pak Prabowo Subianto di tanggal 12, di mana akan ada hau di pesantren ini. Bahwa akan hadir, insya Allah kita mempersiapkan segala macamnya agar nantinya kedatangan beliau ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan juga apa yang diinginkan oleh masyarakat untuk kehadiran beliau ini bisa terakomodir dengan baik. Jadi memang ini adalah permintaan dari pesantren dan juga dari masyarakat sekitar di Kabupaten Sukabumi agar beliau bisa berkunjung ke Kabupaten Sukabumi, yaitu di pesantren. Jadi ya kita tunggu nanti kehadiran beliau. Kami selaku kita di Partai Gerindra, saya selaku Ketua DPC Partai Gerindra, pastinya akan mempersiapkan secara maksimal. Ya. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran DPC Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi yang dipimpin langsung oleh Yuda Sukmagara, selaku pimpinan bersama dengan sayap partai diantaranya, Gerindra Masa Depan, GMD, Perempuan Indonesia Raya, TIRA, Tunas Indonesia Raya, TIDAR, Satuan Relawan Indonesia Raya, Satria, dan juga dari Relawan Baladatun Center. Kegiatan dilaksanakan di Ponpes Asalafiyah 1 yang bertempat di Jalan Babakan Asalafiyah nomor 1, Cimahi, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Reporter Jubir TV, Bule, melaporkan.